Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Sirikalang dan di Kabupaten Dairy sekitarnya. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian. Sayur manis 700.000, sayur lotus 1.000-1.300, sayur pahit 1.500 per kilo, wortel 2.500 per kilo, terung boga 2.500-3.000 per kilo, terung Belanda 10.000-11.000 per kilo, brokoli 3.000-4.000 per kilo, ubi jalar madu manis Cilembu 3.000-4.000 per kilo, suhat ubi talas 600.000 per kilo, 600 dan 1000 per kilo suhat ubi talas, ubi kayu 1000 dan 1500 per kilo, ubi jalar cong 3000 per kilo, ubi jalar ungu 4500 dan 5000 per kilo, ubi jalar Jepang 6000 dan 6500 per kilo, jeruk manis 5000 6000 per kilo, jelok labu kuning 1000 per kilo, dan sup 4500 dan 4000 per kilo, bawang gembung 5.000-6.000 per kilo, beras putih yang sudah ditampi yang bersih 165.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari petani ke pedagang pengecer, beras merah yang sudah bersih yang sudah ditampi 165.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari petani ke pedagang pengecer, bawang merah toba 16.000-17.000 per kilo dari petani ke pedagang pengecer, jengkol kupas 18.000 sampai 20.000 per kilo dari petani ke pedagang pengecer, pote pete 17.000 per satu ikat dari petani ke pedagang pengecer, kol 2.500-3.000 per kilo, buncis 1.500-2.000 per kilo, mentimun 4.500 per kilo, kopi Arab super naik di 37.000 yang super. Ya, kopi Arab 37.000 yang super, kopi Robusta 25.000 per kilo, jagung pipil kering naik di 4.200 per kilo, jagung manis 3.000 per kilo. Ya, jagung pipil kering naik 4.200 per kilo. Alpukat apokat 4.000 per kilo yang super, tomat 5.000 per kilo yang super, kentang 6.000. Cabai hijau 25.000 per kilo yang super, rawit 27.000 28.000 yang super, cabai merah turun 50.000 yang super. Ya, harga jual cabai dari petani ke agen toke pada Minggu 21 Agustus 2022 di Sirikalang dan di Kabupaten Dairy sekitarnya, cabai hijau 25, rawit 27-28, cabai merah turun 50. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.